hidup ini dipergilirkan. Kisah ini disebutkan oleh Al-Absi dalam Al-Mustatraf halaman 17 dan Ibnu Khilikan dalam Wafayat Al-Ayan. Al-Absi menyebutkan bahwa riwayat ini tentang seorang lelaki yang tengah makan bersama istrinya. Suatu ketika sang lelaki sedang makan bersama istrinya, di hadapannya terhidang sebuah hidangan begitu nikmat, ayam bakar yang begitu nikmat. Tiba-tiba di pintu rumahnya ada pengemis yang berdiri meminta belas kasihan. Lelaki itu pun keluar dan menghardik pengemis tersebut. Tak lama setelah kejadian itu, si lelaki menjadi fakir dan hilang kekayaannya. Tak hanya itu, ia juga mentalak istrinya. Setelah ditalak suami pertama, wanita itu menikah dengan laki-laki lain. Suatu hari, suami istri ini pun tengah makan bersama. Di hadapan keduanya ada ayam bakar yang begitu nikmat. Ternyata pintu rumah mereka diketuk oleh seorang pengemis. Lalu si suami kemudian berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, serahkanlah ayam ini kepadanya." Ketika keluar untuk menyerahkan ayam bakar tersebut, betapa terkejutnya sang istri. Ternyata pengemis tersebut adalah suaminya yang pertama. Ia pun menyerahkan ayam yang dibawanya dan kembali dengan meneteskan air mata. Ia menangis. Tatkala ditanya oleh suaminya tentang tangisnya, ia menceritakan kisahnya bahwa pengemis tadi adalah mantan suaminya. Ia juga mengisahkan kejadian yang pernah dilakukan oleh si suami pertama ketika menghardik seorang pengemis pada saat makan malam dengan hidangan ayam bakar. Mendengar penuturan istrinya, lelaki yang kini menjadi suami keduanya pun berkata, "Demi Allah, akulah pengemis itu."